Kita sekarang ni dalam proses untuk menyusun semula program penggerak belia Negeri Selangor ini. Jadi selepas daripada itu, kita untuk jangka masa sekarang, kita nak berdepan dengan nak menghadapi bulan Ramadan. Untuk belia-belia Muslim ni, kita telah rangka program untuk mereka terlibat secara langsung dalam komuniti, di surau, di masjid. Dan kita juga sedikit sebanyak sekarang ini sedang menggerakkan juga program Semarak Subuh, yang mana kita nak pastikan anak-anak muda ni bukan hanya pergi ke masjid pada hari Jumaat saja, tetapi juga mereka ini mengimarahkan masjid ini pada setiap waktu. Sebelum ini, Muhammad Najuan memaklumkan kerajaan negeri bakal melantik 228 PEBS baharu bagi menggerakkan polisi dan program untuk belia. Katanya semua mereka berperanan sebagai penghubung membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat sekaligus mencorak masa depan Selangor yang lebih gemilang. PEBS dijenamakan dan disusun semula pada tahun 2021 daripada penggerak belia tempatan yang mula diperkenalkan sejak 2009. Pemimpin belia setempat itu memainkan peranan kepada agenda pembangunan generasi muda di setiap Dewan Undangan Negeri.